kita ada di tempat yang berbeda nih. Kali ini kita lagi ada di Air Petra Kalijodo. Nah, for your information, Wong Finance ini udah pernah melaksanakan di Air Petra Kalijodo selama 2 kali. Tapi acara kali ini berbeda karena acara kali ini sekaligus memperingati Hari Ibu. Mau tahu acaranya apa? Yuk, ikut aku. Kali ini acaranya lagi berlangsung nih, lihat nih ada ibu-ibu yang pakai baju warna pink. Nah, kita lagi ngelaksanain Breast Cancer Talk yang bekerja sama dengan Gerai Sehat Rorotan Dompet Duafa. Nah, acara ini mengundang Dr. Haswan, yaitu dokter umum dari GSR Dompet Duafa yang menjadi pembicara kita pada hari ini. Yuk, ikutin aku. Jangan malu. Boleh Bu, sapa dulu teman-teman Wong. Hai Omas, selamat pagi. Selamat pagi. Nah, kali ini kita lagi mau wawancara mengenai Breast Cancer Talk ini dengan Ibu Lurah dari Lurah Angke ya Bu. Namanya Ibu Ratu Elis. Selamat pagi Bu. Pagi. Nah, kan hari ini ada Breast Cancer Talk nih Bu. Ini kerjasama dari Dompet Duafa dan juga Wong Finance. Nah, informasi apa sih Bu yang paling baru yang Ibu dapetin dari Breast Cancer Talk ini? Tadi sih saya mengamati tentang ada yang narasumbernya dokter ya, masalah cancer ya. Karena cancer ini sangat dibilang bahaya, ya bahaya sekali ya. Karena rentannya pada wanita. Karena kadang sakitnya itu tidak ada gejala tapi lebih frontal, lebih parah gitu sakitnya. Jadi tadi saya mengimbau juga kata Pak Dokter, harus kita membenahi diri. Jadi setiap hari itu kita harus cross-check. Kalau misalnya dari entah dari payudara, entah bagaimana, ada solusinya lah seperti itu. Di Kelurahan Angke ini udah banyak belum sih Ibu terdeteksi kanker payudara yang Ibu udah dengar-dengar sih? Banyak ya. Banyak itu, ya Bu? Banyak makanya. Jadi yang sekarang yang kena itu di usia muda sama yang menopause. Menopause itu ya, karena yang sangat-sangat benar-benar itu yang kita lihat udah menopause, udah kena penyakit begitu, jadi pikiran kita mengedrop gitu. Oke. Apa yang mau disampaikan ke ibu-ibu dan juga remaja putri khususnya biar warga masyarakat di sini itu nggak terkena breast cancer? Kalau menurut saya untuk imbauan kepada seluruh wanita di Indonesia, harus rajin-rajin mengontrol. Harus cek juga. Jadi kalau perempuan itu jangan cuma hanya katanya, jangan takut. Jadi harus sering tanya, sering periksa juga. Kalau misalnya ada di payudara, kita periksa di daerah ini kita, di raba lah gitu. Dan kita harus tanya juga ke puskesmas, kontak. Jadi jangan cuma hanya takut, jangan cuma kata kita nggak ada obatnya, pasti ada obatnya semuanya. Boleh Bu, sapa lagi Bu Omersnya. Bye Omers. Bye Omers. Kita lagi mau wawancara lagi nih Dr. Haswan. Dr. Haswan ini pernah kita wawancara juga di acara kita Silent Killer. Tapi hari ini kita mau ngomongin tentang breast cancer. Nah dok, ini tuh tadi banyak informasi nih baru, informasi terbaru tentang breast cancer yang udah didapat dari ke masyarakat Kalijodo ini. Nah sebenarnya sih kanker payudara itu bisa di apa ya, bisa diidap oleh seseorang itu di kisaran umur berapa sih? Kalau masalah yang diidap itu menurut kisarannya berapa? Ya dia dari menstruasi. Dari menstruasi. Dia akan berpotensi ke arah sana atau ke arah kanker. Tapi ya namanya kanker, dia akan punya waktu tertentu. Makanya hampir rata-rata itu di atas 30 tahun. Nah, tadi kan banyak nih gejala-gejala tentang kanker payudara sendiri. Apa sih sebenarnya gejala ini parah, tapi banyak orang yang belum tahu gejala apa gejalanya yang bisa orang-orang kena kanker payudara ini? Yang paling ini karena telat mendeteksi, telat mencari
mencari tahu bagaimana sih ada apakah punya keturunan cancer. Tempat mengetahui bagaimana pola yang jangan sehat atau tahu tapi tidak mau menjalankan pola hidup sehat. Sehingga hanya tahu pas saat sudah muncul keluhan-keluhan dan memang cancer itu muncul keluhannya pas ya sudah pas terminal atau stadium keempat. Oke. Sehingga nah, pesan terakhir untuk masyarakat di Kelurahan Angke ini, khususnya remaja putri dan ibu-ibu, apa sih, mas, biar terhindar dari kanker payudara? Kanker payudara ini kanker yang bisa dihindar dengan deteksi dini. Nah, yang kita mau memberikan saran kepada orang-orang atau masyarakat payudara dan remaja-remaja putrinya agar selalu rutin sadari dan sadari seperti itu apakah ada risiko ke arah cancer atau risiko ke arah tumor payudara, misalnya cara idealnya yaitu dengan setiap bulan setelah haid melakukan kegiatan atau deteksi dini ke area payudara. Itu aja mungkin yang masyarakat putrinya. Terima kasih atas informasinya. Bye, Mas. Nah, Omar, tadi kan udah dengar informasi-informasi terbaru apa sih yang kita dapat tentang breast cancer itu sendiri. Nah, jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube kita di bawah ini. Sampai jumpa bertemu di event selanjutnya. Bye, Womers!